adalah masa depan kita. Kita mesti mempersiapkan pelajar-pelajar menghadapi masa depan. Kita seperti memaksa. Kerana tekanan itu yang menyebabkan motivasi. Pelajar tertekan. Stres kerana kesuntukan waktu. Guru-guru pun tertekan. Curriculum kita dah improve. Harga pelajaran makin meninggi. Ibu bapa tertekan. Kita kata diorang dah belajar calculation. Ibu bapa terlampau gairah. Pressure-nya pun datang dari cikgu-cikgu. Saya rasa sistem kita ni yang bersalah. Tak ada seorang guru pun yang mahu anak muridnya gagal. Tekanannya sebenarnya datang daripada ibu bapa.